Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Ayuhal akhwatul muslimah, a'azakunallah jami'an, ibu-ibu dan juga calon ibu yang menghadiri majelis taklim di pagi hari ini, semoga Allah senantiasa mengkaruniakan keberkahan kepada kita yang hadir di sini insyaallah. Dan terkhusus selalu saya ingin menyapa anak-anakku, teman-teman cilik, adik-adik kecil. Saya ingin mereka merasa bahagia berada di musola, berada di masjid. Dibiasakan mereka untuk hatinya terpaut ke masjid. Karena itu salam cinta saya untuk mereka yang rela untuk mau dibawa menghadiri majelis ilmu di pagi hari ini. Kita doakan semoga anak-anak kita ini kelak akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa insyaallah. Ibu-ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita kali ini temanya memang berkaitan dengan peran ayah. Judulnya Negeri Tanpa Ayah. Kalau kita ngelihat yang hadir sekarang pun kelihatan ya, ini musola tanpa ayah ya. Ada sih. Ada kameramennya, ada juga saya juga. Tapi tema ini sejatinya kita pahami bukan nanti pulang ingin memojok-mojokkan suami. Terus hafal semua dalil ya. Suami sampai akhirnya kesel, bukan. Sebab nasihat terbaik buat suami itu adalah bagaimana menaklukkan hatinya. Sebab akal enggak bisa ditaklukkan sebelum hati. Fa innal qalba malikun, itu kata Ibnu Taimiyah. Hati itu raja. Kalau hati sudah takluk, akal bakal ngekor. Makanya suami nanti pulang enggak butuh nasihat. Ya, ini dipahami oleh ibu supaya mungkin kalau dia nanya baru dijelasin. Jangan sampai akhirnya, selalu saya tekankan, ibu-ibu tuh kalau pulang pengajian harus membuktikan manfaat dari pengajiannya kepada suami. Jangan sampai pulang pengajian makin songong. Ya, suami direndah-rendahin, ah lu mah baru S1, gua dong udah S7 kayak galaksi, bukan. Enggak boleh. Makin merasakan ketika pelayanan rumah tangga makin baik sebagai istri, sebagai ibu, suami heran. Kamu kok ya Allah, umur bertambah ya, berat juga kan gitu. Tapi kok aku ngerasa makin sayang ya. Kamu tuh makin istimewa pelayanannya. Dari mana ini? Siapa yang ngajarin kamu? Sering ikut majelis taklim. Sering ngaji. Ntar ditanya, ustadznya siapa? Nanti semangat, kan gitu. Coba kalau ibu pulang, ya suami lakukan kesalahan, Pak, Allah berfirman dalam Al-Quran. Ini kan suami ngerasa diruqyah. Nggak mau, ya. Ini penting, ya. Nah, kenapa kita bahas Negeri Tanpa Ayah ini? Agar kita memahami secara detail bahwa Islam memandang pengasuhan tidak parsial. Tidak melulu membahas tentang ibu, tidak. Kalau anak selalu dihubungkan dengan ibu, maka kita akan kembali teliti bahwa Quran ternyata dan Islam dalam hal ini banyak membahas tentang ayah. Makanya pertanyaan yang sering ditanyakan oleh saya ketika menulis tulisan Negeri Tanpa Ayah, banyak yang bertanya, kenapa sih harus ayah? Emang gak cukup dengan ibu? Saya bilang ada beberapa alasan kenapa harus ayah di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan penyimpangan perilaku anak tertuduh pertama adalah ayahnya. Dari mana dalilnya? Dalam hadis Sahih riwayat Muslim, Rasul mengatakan, "Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah." Tidaklah bayi yang lahir kecuali lahir dalam keadaan baik atau fitrah.
Nah, ini penting dipahami. Setiap bayi lahir dalam keadaan baik. Ya, ini juga sebagai penegas bahwa enggak ada istilahnya nakal turunan tuh enggak ada. Apalagi nakal tanjakan. Nakal turunan enggak ada. Enggak ada nih, ini memang dibawa dari bapaknya nih, bandel enggak ada. Enggak ada bayi yang baru lahir pengen gigit puting ibunya sampai putus tuh enggak ada. Atau ngeliat muka bapaknya nyembur jelek banget, enggak ada. Setiap bayi fitrahnya baik. Kemudian muncullah penyimpangannya. Fitrahnya sebagai seorang muslim yang tunduk taat menyimpang. Siapa yang Rasul tuduh? Rasul mengatakan fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Maka abawanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Abawanya. Apa makna abawa? Abawa maknanya adalah walidaini. Ini menurut pendapat Dr. Fadil As-Samarai ya dari Irak. Beliau mengatakan abawa mana al-walidaini. Apa al-walidaini? Maknanya adalah orang tua. Apa bedanya? Kenapa abawa bukan fawalidaihi? Kenapa Rasul tidak mengatakan fawalidaihi? Tetapi Rasul lebih menekankan abawa. Menurut beliau, walidaini itu dari kata walada. Dimana ketika disebut kata walada, walidaini, maka peran ortu lebih kepada peran berkaitan dengan kelahiran anak. Ini berkaitan dengan biologis, karena berkaitan dengan kelahiran. Di mana unsurnya ketika bapak membuahi si ibu dan ibu melahirkan, maka dia mendapatkan walidai. Inilah yang dimaksud dalam doa Rabbi firli wali walidayya. Siapa yang masuk walidayya ini adalah orang tua kandung, ya, yang yang berperan dalam dalam kelahiran anak tersebut. Makanya ketika kita mengangkat anak asuh, doa ini ada yang mengatakan termasuk Dr. Fadil tidak relevan untuknya karena dia tidak melahirkannya. Yang kedua, makna walidaini itu dominan yang disebut peran ibu. Ibulah yang disebut dalam konteks walidaini yang dominan. Dominan ini artinya apa? Karena ibu yang paling besar pengaruhnya dalam urusan kelahiran. Makanya ketika disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 23 ya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah mewajibkanmu ya untuk tidak menyembahnya kecuali hanya Allah saja. Yang kedua, berbuat baiklah kepada orang tuamu. Walidaini ini ihsana, maknanya khususnya kepada ibu kandungnya. Walidaini ini. Maka setiap Quran atau hadis menyebutkan walidaini, maka yang lebih dibahas itu ibu. Khusus hadis yang saya tadi awal saya sebutkan, Rasul tidak menyebutkan fawalidaihi yuhawidani, Rasul menyebutkan abawahu, di mana abawahu disebutkan peran ab. Ab itu artinya ayah, di mana ayahlah yang mempengaruhi anak untuk menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau Majusi. Nah, ini dalil pertama. Jadi kalau ditanya, beda, Rasul menyebutkan abawahu yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tentu menjadikan anak Yahudi, Nasrani atau Majusi dibahas juga oleh beberapa ulama, bukan berarti dia sekedar pindah agama. Anaknya pindah jadi Yahudi. Saya ingin kasih tahu bahwa anak menjadi Yahudi itu di era sekarang enggak mungkin, karena Yahudi itu enggak buka pendaftaran. Benar, ibu abis ini cek. Saya boleh enggak daftar jadi Yahudi? Enggak bisa, maaf. Yahudi ini agama keturunan. Jadi dia ngambil dari garis matrilineal. Ya, kalau ibunya Yahudi sah, meskipun bapaknya Yahudi, ibunya Sunda enggak sah. Dia ngambil dari garis matrilineal. Makanya Yahudi sedunia sedikit karena emang enggak buka pendaftaran, dia berdasarkan keturunan. Ibu kalau buka www.genjewish.org kalau tidak salah. Genjewish genjewish.org kalau tidak salah ya. ORG apa .net saya lupa. Itu dijelaskan bahwa Yahudi sedunia kurang lebih cuma 500 ribu orang.
Maka yang harus kita pahami, nggak mungkin anak kita pindah jadi Yahudi lah, ibunya Jawa, ibunya Sumatera, nggak mungkin. Berarti aman Ustadz, tidak. Yang dimaksud penyimpangan Yahwidani, para ulama menyebutkan terkait dengan bisifatihi, sifatnya, karakternya, akibat salah asuh. Karena gak ngerti si bapak bagaimana mendidiknya, nih anak menjadi seorang yang KTP-nya Islam tapi menyimpang karakternya kayak Yahudi. Kalau dibahas karakter Yahudi banyak, kita gak bahas itu, kita bahas masalah tema negeri tanpa ayat. Namun saya kasih tahu, dan ini penting, salah satu karakter Yahudi itu jelaskan para ulama adalah narsis. Yahudi itu narsis, seneng dandan, seneng bersolek, apalagi kaum laki-lakinya, belum perempuannya, ini laki-lakinya disebutkan, ya, kemana-mana pakai parfum yang paling wangi, ya, baju dan mahkotanya paling bagus. Saat Rasulullah hendak melakukan aksi spionase kepada seorang Yahudi pimpinannya bernama Ka'ab bin Al-Asraf, Rasul mengutus beberapa sahabat yang tidak dikenal. Nah, inilah strategi dakwah Rasulullah. Ibu-ibu harus tahu, tidak semua sahabat yang dikenal oleh kita namun perannya besar. Karena Rasul punya strategi dakwah, kalau semua dikenalin nanti musuh datang habis semua. Makanya dalam strategi dakwah Rasul ada sahabat yang di belakang layar, tapi perannya penting. Kayak jangan merasa di belakang layar itu merasa nggak punya peran. Salah, para sahabat itu malah di belakang layar justru terjaga tuh dari riya. Karena Rasul ingin mempersiapkan, kalau dikenal semua habis. Makanya sahabat Rasul ada yang sejarahnya banyak yang kita tahu. Contohnya Arqam bin Abil Arqam, kan kita dengar namanya doang. Dia salah satu as-sabiqunal awalun. Coba kalau ditanya sejarahnya gimana tuh Arqam? Rumahnya jadiin base camp. Banyak yang ngerti. Ya, tahu siapa ya? Bahkan ketika ditanya Arqam bin Abil Arqam, dia anaknya bapaknya Arqam, kan gitu. Arqam bin Abil Arqam artinya Arqam anaknya bapaknya Arqam. Ya sama aja, enggak kenal bapaknya siapa. Makanya Rasul mengutus, ada beberapa sahabat intelijennya Rasul untuk membunuh Yahudi itu yang namanya Ka'ab bin Al-Asraf, ya. Ada lima kalau tidak salah namanya, pertama ya mungkin sebagian enggak pernah dengar namanya. Namanya pertama Muhammad bin Maslamah. Pernah dengar, Bu? Jarang. Yang kedua namanya Abad bin Bishir. Yang ketiga namanya Abu Nailah. Ya, ada pernah dengar sahabatnya Abu Nailah? Yang keempat namanya adalah Hasan bin Jundab. Yang kelima saya lupa, saking enggak dikenal namanya, ya. Lupa saya. Ya. Enggak dikenal namun berpeluang apa melakukan aksi spionase. Satu poinnya. Ini intermezzo saja. Ketika mereka ingin membunuh, mereka pelajari dulu karakternya Ka'ab. Salah satunya Ka'ab itu senang dandan yang paling bagus. Ya, karakternya itu senang dandan, senang pakai parfum paling wangi, ya. Makanya oh ya ya, kalau dipuji-puji dia tuh senang. Makanya kita pura-pura ya puji. Benar. Ya, saya enggak bahas itu. Ibu-ibu kalau penasaran baca ada bukunya, tapi bukan itu yang kita bahas. Tapi Yahudi karakternya narsis. Saat mereka dihukum oleh Allah gara-gara berkhianat. Pada saat peristiwa perang Khandaq, mereka berkhianat, perjanjian sama Rasulullah dibatalkan. Mereka malah melakukan kerjasama dengan orang-orang dari kafir Quraisy menikam Rasulullah dari belakang. Maka mereka dihukum oleh Allah untuk dihukum mati. Ada 700 orang kalau tidak salah. Perhatikan bagaimana para sahabat bercerita, mereka itu sebelum dihukum mati, ya Ibnu Abbas mengatakan sempat-sempatnya sebelum dihukum mati dandan dulu. Minta dicariin mahkota yang paling bagus. Jadi mereka ini mau dihukum mati, ada mahkota paling bagus enggak? Tolong dong gamisnya jangan yang ini yang agak-agak terang gitu warnanya kuning. Mereka senang warna kuning. Ya, kemudian mereka dandan dulu pakai parfum padahal mau dihukum mati. Ini karakter dasar Yahudi. Makanya jangan heran kalau kita salah didik anak, terutama bapaknya, maka tuh anak senang dandan. Senang narsis. Ya, ditilang sama polisi sempet-sempetan foto bareng lagi dihukum. Disetrap di depan kelas ngajak selfie ini. Nah, ini enggak ngerti hakikatnya ya. Inilah salah satu yang dimaksud kenapa ayah
ya. Dan Rasul tidak menyebut juga pihak lain, ini juga penting. Kalau anak bermasalah, yang dilihat adalah abawanya. Bukan Rasul tidak mengatakan fa madrasatuhu. Rasul tidak mengatakan sekolahnya. Yang kedua, Rasul tidak mengatakan juga fabi'atuhu, lingkungannya, tidak. Ya, yang pertama kali dituding adalah abawa, yaitu ayah, dan ini adalah orang tua, dan ini adalah ayah, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa harus ayah? Sebab seorang anak punya hak sama bapaknya yang wajib ditunaikan oleh bapaknya bahkan sebelum anak itu lahir. Ketika bapak dalam ini ayah mengabaikannya, tidak peduli kepadanya, sampai-sampai tidak memahami hakikatnya, maka anak berpeluang menjadi pribadi yang melawan, bahkan terjadi kedurhakaan. Inilah yang disebutkan dalam sebuah atsar, kisah yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Nasirullah dalam kitab Tarbiyatul Auladul Islam, di mana beliau menceritakan kisah seorang anak muda yang dibawa oleh bapaknya karena bandelnya enggak ketulungan. Ya. Ja'a rajulun ila Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Abdullah Nasirullah, datang seorang lelaki ya kepada Umar bin Khattab. Yashku ilaihi uquqa ibnahu. Dia mengadukan kedurhakaan anaknya. Jadi ngadu nih kepada Umar karena Umar itu pemimpin yang menerima semua curhatan dari rakyatnya. Ya, jadi bukan pemimpin yang curhat ke rakyat. Rakyatlah yang harusnya curhat kepada pemimpin, ini benar. Ya, ini konsep Islam. Dia siapa aja curhat ke dia. Maka fa'ahdoro Umar ila Umar bin Khattab ibnahu, maka dihadirkan anaknya, ini anaknya. Anaknya dibawa. Kemudian fa'annabahu. Kemudian Umar memahinya. Ya, Umar memarahi anak tersebut, menghardiknya, kamu tuh bandel banget. Nah, pada saat dimarahi anak ini berkata, ya Amirul Mukminin, alaysa li waladin huququn ila abihi? Apakah seorang anak punya hak sama bapaknya? Kemudian dijawab, bala, ada. Kemudian anak ini bilang lagi, fama hiya ya Amirul Mukminin, apa saja hak aku kepada ayahku? Pertama, andian tankia ummahu, kamu berhak mendapatkan ibu yang baik. Wa an yuhsina ismahu, kamu berhak mendapatkan nama yang baik. Wa an yuallimahul kitab wal hikmah, wa an yuallimahul kitab yakni Al-Qur'an, dan kamu berhak mendapatkan pengajaran Al-Qur'an. Kemudian anak ini protes, ya Amirul Mukminin, lam yaf'al min dhalika syai'an. Tidak satupun yang dilakukan oleh orang tuaku, ayahku tidak satupun dipenuhi hak tadi. Amma ummi zanjiyah. Ya. Ibuku seorang budak, seorang negro. Namun bukan itu masalahnya, kanat la majusi. Ibuku agamanya majusi. Tuh bapak, ya, waktu sebelum aku lahir milih ibu yang agamanya majusi, aku ditinggalin sehari-hari sama ibu yang enggak mungkin kenalin Allah, yang dikenalin api. Ya, jadi ini bapak dari awal sering pergi, si ibu yang di rumah ini nih. Aku tuh gimana kenal Islam? Loh, ibuku enggak pernah ngajar Islam. Bagaimana aku bisa hafal Quran? Ibuku setiap hari nontonnya utaran. Ya. Ya itu aja kan, gimana bisa kenal kan, kira-kira gitu ya, jangan tersinggung ya. Nih gini gimana ya. Tuh langsung yang kedua, waqad samani julan, dan aku dikasih nama julan. Apa tuh julan? Khunfasa. Apa tuh khunfasa? Curut. Saya dikasih nama curut, dalam riwayat lain disebut kumbang. Tuh bapak tega ya, dalam riwayat lain bahkan disebutkan namanya Jual. Jual itu artinya lelaki hitam pendek. Ya. Pokoknya si bapak ngasih nama, pokoknya yang penting gampang, mudah didengar, ya familiar. Makanya supaya mudah, biasanya ngingetnya berdasarkan kejadian. Kalau bagus maknanya bagus. Kalau misalnya enggak, ini yang jelek. Kadang-kadang misalnya lagi perang, kejadian perang dikasih nama anak artinya apa? Harbi.
Arti ini anak lahir waktu perang. Ada misalnya seorang anak dikasih nama Kalbi, itu anjing. Pas banget anjing lewat dikasih nama anjing. Ada ya, ada seorang syekh ya, saya ingat. Itu saya dulu kuliah di Mahat ya, gelarnya Syekh Al-Kalbi. Dia itu juga dia malu, tapi itu karena dari nenek moyang, kakek moyangnya. Mau gimana lagi kata dia. Dia nerimanya gitu. Syekh Mahmud Al-Kalbi misalnya, Al-Kalbi bahkan. Ya, jadi kenapa anak itu juga punya hak, khususnya nih bapak, ibu kalau pas lahiran tanya sama suami, ngasih nama apa nih pak? Karena yang berhak tuh suami, ya. Dan ingat kalau ngasih nama sembarangan, hati-hati, jangan asal ngetren, ya. Ngasih nama anak bahasa Arab tapi nggak ngerti maknanya, tanya sama ahlinya. Jangan ngasih nama anak jarimah, jarimah tuh kriminal, ya, pelaku kriminal tuh jarimah, laki-laki jarim. Ya, atau zani, ya, zani atau zaniyah itu pezina, ya, atau bagia, bagia itu apa, cabe-cabean, ya, bahasa Arab itu bagia, ya, hati-hati kasih nama anak, namanya Vina, nama panjang Vina Rijahan, nama Khalidina Fiha, kan nggak bagus, ini juga nggak boleh, ya, kasih nama itu artinya harus jelas, nama panjangnya lengkap mananya. Kasih nama anak Jamal harus dua harokat, ya, makanya sembarang-marangnya sama anak Jamal harus Jamal. Kenapa? Artinya ganteng. Kalau manggilnya pendek Jamal artinya onta, ya. Jadi sembarang-marangnya sama anak manggil Jamal, Jamal, Jamal tuh harus dua harokat, ya. Tuh ibu tuh ya, jangan selama ini ngasih nama Jamal kesan Jamal, 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 onta, 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 itu kan anak jadi kayak onta. Nah ibu penting nih, ini hak. Makanya supaya anak nggak diledek sama temannya, ya boleh ngasih nama yang kira-kira menghindari dari ledekan, boleh. Kalau di Arab orang-orang nggak merasa malu ngasih nama Jamal karena mereka tahu, ya seperti itu, ya. Apalagi namanya Azam bagus, tekad. Tapi kadang-kadang ngasih nama Asam, Asam itu artinya racun, ya. Jadi nggak boleh. Azam, takian. Nah ini banyak nih masalah nama ya. Nih jangan abis ini konsultasi nama ya. Saya capek banget. Ustaz nama udah, kalau saya Ustaz nama anak saya laki-laki udah Abdullah udah langsung aja. Enggak. Ini hak anak kasih tahu kepada suami. Yang ketiga adalah dia walam yu'allim kitabi harfan wahidan. Walam yu'allim ni kitaban harfan wahidan, dan aku tidak diajarin satu huruf pun dari Al-Qur'an, kata anak ini. Satu huruf. Jangankan isinya, kata anak ini, jangankan hukum-hukumnya, satu huruf pun enggak diajarin sama bapak. Alif, ba, ta, sa itu bapaknya enggak pernah sebutin. Saya taunya dari guru TPA, dari guru ngaji, kira-kira gitu. Kemudian Umar langsung menoleh ke si bapak. Faltafata Umar ila rajul. Umar langsung menoleh, marah dia. Kemudian apa kata Umar? Aji tatasku uku ke ibnak, kamukah yang datang untuk mengadukan kedurhakan anakmu? Maka Umar keluarlah kalimatnya yang populer. Laqad aqaqtahu qabla'an ya iqqa. Kamu tuh sudah durhaka sama anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu. Wa sa'ta ilaihi qabla'an yusi'a ilaika. Kamu sudah merugikan anakmu sebelum anakmu merugikan dirimu. Disinilah kenapa si bapak harus terlibat. Jangan-jangan dia berkontribusi menciptakan anak durhaka. Karena enggak dikenalin bahwa punya hak anak sama bapaknya. Ya, ada. Jangan sampai cuma ngasih nafkah doang, lupa ada haknya. Ini dua alasan. Ini baru dua ya. Yang ketiga. Yang pertama tadi kan karena abawanya ya, ya ibu-ibu. Yang kedua adalah tadi masalah haknya. Yang ketiga, Al-Qur'an yaitu Al-Qur'an memuat tentang kewajiban ayah yang diminta oleh Allah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Wajib. Ayah wajib menjaga dirinya dan keluarga dari api neraka. Apa dalilnya? Lihat surat At-Tahrim ayat 6 yang sering kita dengarkan, tapi ini kadang enggak ngeh bahwa yang dimaksud adalah ayah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman,
jagalah dirimu dan keluargamu. Jagalah diri dan keluargamu dari apa? Dari siksa api neraka. Siapa yang dimaksud Allah dengan jaga diri dan keluarga? Yaitu ayah. Ya. Bukan khusus ibu. Ya, ada fil amr di sini. Tahu dari mana itu ayah? Setidaknya Allah tidak mewajibkan ini hanya untuk wanita. Lihat. Kalau ini khusus wanita, maka bunyi ayatnya itu pakai kata ganti. Kalau dalam bahasa Arab itu domirnya itu kunna. Dalam kata ganti bahasa Arab, kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, itu ada domir, ya, lil jama' lil mudzakkar wal au lil muannats. Jama' untuk laki-laki dan jama' untuk perempuan untuk level mukhatab. Kalau untuk laki-laki itu dengan kum, sementara kalau perempuan kunna. Makanya Allah tidak mengatakan kalau ibu yang dituntut, maka ayatnya mengatakan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakunna. Tuh, kalau memang itu perintah hanya untuk ibu saja. Wa ahlikunna nar, tidak. Yang benar qu anfusakum, kum di sini untuk ayah laki-laki. Dan ini penting untuk para suami harus mengetahui hal ini. Ya, mengetahui hal ini qu anfusakum. Dan inilah yang jelaskan Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga mungkin dengar, sudah sering dengar. Tapi mungkin biasanya di awal hadisnya di awal doang, yang sisanya enggak didengerin. Ya. Rasul mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Al-imamu ya ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam, ya, dia pemimpin atas rakyatnya dan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Barulah Rasul mengatakan warrojulu, ya, warrojulu ra'in fi ahlihi. Dan seorang rojul, siapa rojul sini? Ayah, laki-laki. Dan seorang laki-laki dia dia adalah ra'in, pemimpin fi ahlihi, terhadap keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan nanti si bapak akan ditanya tentang pertanggungjawaban terhadap keluarganya. Makanya seorang bapak itu berat, dia bertanggung jawab bukan hanya anak tapi sama istrinya. Seorang suami ya bertanggung jawab sama istrinya dan juga sama anaknya. Makanya disebutkan di sini ra'in fi ahlihi, dia bertanggung jawab sama keluarganya. Ya, ini pakai kalimat ar-rajul. Hadisnya itu biasanya hadis ini sampai kalimat kullukum ra'in doang. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, padahal hadisnya panjang. Ya, termasuk di situ ada juga tanggung jawab seorang ibu, pemimpin di rumah suaminya, tapi suami sebagai penanggung jawab di semuanya itu. Ya, ibaratnya suami komisaris, direktur utamanya adalah ibunya, tapi itu bertanggung jawab. Nah, ini makanya seorang suami dia berat ketika dia membiarkan istrinya dalam kemaksiatan. Ya, dia bertanggung jawab terhadap istrinya. Istrinya tidak berbusana yang baik. Istrinya bergaul dengan lelaki yang bukan mahram, jalan berduaan. Ya, kemudian dia cuek dengan teman SMA-nya. Dia enggak tahu kalau itu udah CLBK atau apa. Ya, bahaya. Dan dia enggak punya sifat cemburu atau dan dia menjadi laki yang dayuth, maka dia akan ditanya lah Allah. Begitu juga kalau anaknya enggak diurus. Makanya ada beberapa suami yang nanti di akhirat awalnya melenggang kangkung, ya, ibaratnya melenggang kakinya ke surga karena merasa dengan puasanya, sudah dengan sholatnya, sudah dengan ibadah yang lain, tiba-tiba tertahan di depan pintu surga. Tersebab ada istri dan anak yang akan menghalanginya, terutama anak. Wahai Allah, tahanlah ayahku. Dia masuk surga enggak ngajak-ngajak aku. Di dunia dia cuma mikirin sholatnya aja. Dia cuma mikirin dia puasa doang. Dia ibadah haji umroh hanya untuk dirinya. Aku enggak pernah sekalipun dapat nasihat ketika aku melakukan kesalahan. Tahanlah ya Allah. Dan ini sungguh berat bagi para suami, bagi para ayah. Tiga, alasan ketiga, kenapa seorang ayah harus terlibat dalam pengasuhan. Yang keempat, mengapa harus ayah? Oke, yang keempat, isi Al-Quran ketika membahas tentang anak,
Ini alasan keempat, justru lebih banyak ayah yang disebut sebagai tokoh. Nah, ini pernah saya sampaikan bahwa ketika Sarah binti Halil al-Mutairi ad-Dakhili, beliau menulis tesisnya kalau tidak salah, judulnya Hiwarul Aba ma'al Abna fil Qur'anil Karim wa tatbiqatuhu tarbawiyah, dialog antara ayah dan anak dalam Al-Qur'an dan aplikasinya dalam dunia pendidikan, termuat dalam Al-Qur'an berdasarkan kajian beliau 17 dialog pengasuhan, ada di Faslul Rabi, ada di bab keempat. Di bab keempat beliau jelaskan ada dialog pengasuhan yang jadi pelajaran buat kita sebagai orang tua, ada sekitar 17. Dari 17 itu dirinci oleh beliau, yang pertama 14 dialog itu ayah dan anak. Ini penting suami tahu, Quran justru banyak memuat dialog ayah dan anak, ada 14. Yang pertama yang banyak disebut dialog antara Yakub dengan anak-anaknya, bukan hanya Yusuf tapi anak-anak yang lain. Dan ini dominan isi Quran kalau tentang pengasuhan, nanti kita akan dapati dominan Yakub dengan anak-anaknya. Ada sekitar 4 atau 5 dialog itu sekitar Yakub dengan Yusuf dan anak-anaknya yang lain. Yang kedua dialog antara Ibrahim dengan Ismail. Berikutnya dialog antara Nuh dengan Kanan anaknya yang sampai akhir hayatnya tetap memilih jalan kekafiran. Ini dialog pengasuhannya penting nih. Ada lagi dialog antara Syuaib dengan anak perempuannya. Belum lagi dialog antara Luqman yang termaktub dalam satu surat, di mana ini juga jadi pelajaran buat para ayah bahwa surat Luqman itu adalah menggambarkan tokoh ayah. Jadi pelajaran, Luqman bukan nabi artinya, tapi ditulis diabadikan namanya dalam Al-Qur'an, tanda bahwa dia telah menjadi seorang yang mulia meskipun bukan nabi. Ini menjadi pelajaran, ayah tidak harus jadi nabi untuk menjadi orang yang mulia, tetapi jalankan fungsinya sebagai ayah, sebagai Luqman, maka harumlah namanya di akhirat insyaallah. Makanya kalau bahas surat Luqman banyak harusnya bapak yang hadir karena ini tokoh ayah. Jangan sampai ya kajian tadabur surat Luqman yang hadir ibu-ibu. Ini bukan tadabur surat Luqman, ini tadabur surat Luqmanah ya. Ibu-ibu. Luqman tentang ayah. Sementara dialog ibu dan anak itu cuma dua. Dialog antara ibunda Nabiullah Isa, yaitu Maryam dengan Isa. Yang kedua, dialog antara ibunda Nabi Musa dengan saudara perempuan Nabi Musa. Ada dua, tuh. Ada dua, ayah 14, ibu 2. Satu dialog lagi adalah ortu tanpa nama, yaitu disebutkan oleh Sarah sebagai Al-Gharib, ya. Kepada anaknya li ibnihi, Al-Gharib ini artinya orang asing, di luar bapak dan ibu ada orang lain. Cuman satu dialognya. Maksudnya apa? Ya, adalah fungsi-fungsi pengasuhan orang lain kepada anak kita, tapi tidak seberapa besar perannya sebanding dengan peran ayah dan ibunya. Ayah yang harus lebih besar ngajak dialog. Ya, ada 14. Ya, ayah. Jadi makanya nih kayak mau kurban. Sekarang nih mau Idul Adha. Sering banget khatib membahas tentang sosok Ibrahim. Tapi tuh ayah enggak sadar-sadar, enggak ngeh-ngeh. Ini kan tokoh ayah ini bahas. Bagaimana bisa kita pengen mencetak anak sekualitas Ismail kalau bapaknya enggak sehebat Ibrahim? Belajarlah jadi ayah sehebat Ibrahim. Yang ayah sehebat Ibrahim adalah yang dia tetap dalam kondisinya dengan kesibukannya. Dan ini penting diluruskan. Kadang banyak ayah salah paham. Ya, ketika saya membahas tentang tema keayahan, banyak ayah yang berpikir, oh berarti saya harus ngurus anak, terus ayah harus sering di rumah. Ya, bisnis online, jaga kontrakan, ya jagain PS, bukan. Jualan Tupperware, bukan. Maaf ini, ayah tetap tokoh yang harus sibuk di luar. Tapi kalau pulang, anak merasa bergairah, ayah ayo main, ayah ayo berpetualang, begini. Makanya saya sempat ya, waktu saya tampil di saya diwawancarai untuk tema namanya Darurat Ayah di acara 360 waktu itu. Saya sempat komplain karena saya enggak tahu kalau dirangkai dengan sebuah contoh seorang ayah rumah tangga. Jadi ayahnya di rumah, istri yang kerja, dia ngurus anak seharian. Saya tulis pernyataan dan saya kirim ke bukan ini dimaksud dengan keayahan. Bukan bertukar peran. Ini agenda feminisme dan sama sekali bukan itu.
agenda keayahan dalam Islam adalah ayah bukan sekedar pencari nafkah. Ya, jadi jangan berpikir gini, "Eh, kamu tuh ngurusin, ya udah tukar peran deh, aku yang di rumah." Bukan. Justru lelaki cengeng yang kayak gini. Lelaki dalam Islam punya jiwa al-qawam, dia sibuk tapi untuk urusan anak dia telaten. Di rumah ayo sama ayah, ayo jalan, ayo kita menuntut ilmu, ayo kita pengajian, ayo apa masalahmu, ayo kita selesaikan. Ini lihatlah Ibrahim. Maka ini penting diluruskan ya. Keayahan bukan berarti habis ini ibu-ibu minta suami sering di rumah. Udah jangan kemana-mana, udah kamu bisnis online aja deh, aku modalin ya udah. Tuh sering di rumah, enggak. Tuh anak sehari ngelihat, oh nanti anak tidak mendapat inspirasi, dia harus keluar. Sebab anak laki-laki akan terfikir seperti ayahnya, role modelnya. Kalau ayahnya ternyata sering di rumah, jarang keluar, dia akan berpikir malas, ah pengen kayak ayah, jadilah dia anak mami. Tidak. Dia terinspirasi oleh ayahnya. Ayahnya pulangnya bisa jadi karena tugas dakwah, tugas dari kantor harus seminggu sekali, sebulan sekali. Begitu di rumah, ayo nak, aja, ayo ikut main sama ayah. Terinspirasi, hebat ya ayah ya. Dan setiap ayah pulang selalu bawa oleh-oleh cerita. Ayah baru pulang dari Paris nak, bukan perapatan Ciamis ya nak, lebih jauh lagi. Depok belok kiri, langsung gitu ya. Belok kiri gimana ya, terus pokoknya gitu ya, jauh. Paris nah, di situ. Ini anak terinspirasi menjelajah. Anak akan terinspirasi menjadi explorer, walaupun bukan Dora namanya, ya. Dia akan terinspirasi dari sosok ayah. Ya, ini penting ya. Saya konselor remaja Bu, jadi ngerti. Yang galau-galau dikit tahu lah ya, gitu ya. Oke. Ayah. Ini yang keempat, udah empat ya Bu ya? Oke, ini waktunya udah berapa? Oke, yang kelima. Kenapa harus ayah? Sejarah membuktikan tokoh-tokoh hebat ternyata bukan hanya ibu yang berperan, tapi ayahnya mempengaruhi dirinya. Ayah mempengaruhi dirinya, baik ayah kandung maupun ayah dalam pengertian pengasuh laki-laki dalam kehidupannya. Siapa? Contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang yatim sedari kecil. Ayahnya sudah wafat. Sementara beliau diasuh sama ibunya. Dalam hal ini ya, ternyata keayahannya tidak berhenti. Ketika Aminah mendapatkan amanah tuh, Aminah mendapat amanah yaitu anak, yaitu namanya Muhammad, ayah yang tidak ada, maka muncul sosok ayah pengganti yaitu adalah kakeknya. Kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib lah yang langsung membawa Rasulullah keliling kota Mekah, ingin dididik menjadi tokoh di sana. Bahkan didudukkan di singgasana milik Abdul Muthalib yang tidak boleh diduki bahkan oleh anak-anaknya, hanya Rasulullah. Ada inspirasi. Begitu Abdul Muthalib wafat, maka keayahan berhenti? Tidak. Langsung amanah dijatuhi kepada pamannya, adik kandung dari Abdullah, Abu Thalib, yang meskipun kafir namun dia mendapat amanah mendidik seorang nabi. Itu bayangkan, banyak nabi yang bisa jadi dididik dalam asuhan seorang yang berbeda ya, seperti Nabi Musa ya dengan Fir'aun, dia belajar nilai-nilainya ya, masih dijaga Allah. Ada juga yang namanya seorang Abu Thalib ya, ya yang mengasuh Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajarannya adalah ayah itu penting. Maka ketika ayahnya yatim, dan ini sering ditanyakan ke saya, ketika anaknya yatim, ayahnya wafat, maka harus dipahami, jangan sampai terhenti keayahan itu. Sadarlah pertama kalau si ibu ini single parent, ayah dari dari anak ini sudah meninggal, maka jangan sampai anak udahlah nak hidup dengan ibu, ibu kan menjadi ayah kedua selain ibu jadi ayah, nggak bisa. Saya selalu mengatakan nggak bisa, sebab ibu berusaha untuk gagah secara fitrah nggak bisa, anak nggak dapat. Maka sadar, oh iya dia kan ada kakeknya. Kakeknya yang harus diminta. Oh iya, kakeknya meninggal, pamannya. Kalau paman dari pihak bapak enggak ada, paman dari pihak ibu. Ibu punya kakak nih, punya adik dan laki-laki. Dan ibu bilang, jadi paman bertanggung jawab dong.
Kamu tuh punya keponakan. Kamu tega nanti keponakan kamu gak punya figur ayah. Nanti dia menjadi apa kalau laki-laki jadi gay. Kamu mau? Ayo didik. Ini penting bahwa keayahan ini dibutuhkan. Keayahan dibutuhkan bahkan ketika anak ini sudah yatim. Ini juga yang dialami oleh Maryam. Ya, tadi Rasulullah, Maryam sama. Nah, seorang wanita mulia yang dipilih oleh Allah sebagai wanita terbaik. Inna Allah astofaki wa toharki wa astofaki ala nisa'il alamin. Allah memilihmu, kata Malaikat Jibril ketika menyampaikan, sesungguhnya Allah memilihmu, mensucikamu dan memilihmu di antara seluruh wanita di alam raya ini. Makanya wanita yang paling sempurna ya, yang menjadi role model bagi seluruh wanita sealam raya itu adalah Maryam. Nah ini juga penting ibu kalau pengen jadi wanita terbaik, role modelnya sudah ada Maryam, pelajari biografinya. Jadi jangan belajar biografinya Hillary Clinton. Ya, siapa yang jadi wanita terbaik? Versi wanita terbaik bukan yang benar menurut Allah Rasulnya adalah Maryam. Kalau ibu menurut majalah wanita Indonesia, ya beda. Atau menurut yayasan Miss Universe, tentu beda. Atau ibu menurut majalah Time, beda. Wanita terbaik versi Allah Rasulnya adalah Maryam. Makanya Maryam. Maryam ditinggalkan oleh ayahnya. Wafat ayahnya, Imran. Pada saat Maryam baru lahir. Saya lupa sudah berapa bulan, tapi jelas Imran sebelum meninggal, dia sudah berwasiat bahwa anaknya akan diasuh oleh seorang ayah pengganti, yaitu Nabiullah Zakaria alaihissalam yang tak lain adalah pamannya. Diasuh langsung di Baitul Maqdis atau yang kenal dengan Baitul Maqdis. Langsung ditaruh, disiapkan kamar dekat mihrab. Bayangkan betapa seorang Maryam meskipun ayahnya wafat ada pamannya. Ya, dalam hal inilah paman mempengaruhi peran keayahan. Selalu saya ingatkan, ya ibu yang single parent seperti ibundanya Maryam. Bunda Maryam itu Hana kan single parent setelah wafatnya yang namanya Imran. Maka dia mengganti sosok pengasuh agar ada keayahan. Maka muncullah yaitu Zakaria sesuai amanah suaminya itu Imran, Zakaria. Zakaria yang ditunjuk. Ya, setelah lewat audisi. Jadi audisi pengasuh Maryam itu ada zaman dulu. Salah satunya dengan menulis suhuf yang dilempar ke sebuah sungai. Seluruh pengasuh mereka berombaan untuk mengasuh Maryam. Lah, ternyata kitab atau kolamnya dari Zakaria itu yang beda. Ya, dia melawan arus, ya. Sungainya mengarah ke utara, dia ke arah selatan. Jadi arus pulpennya, arus pensilnya. Ya, ini juga inspirasi bahwa yang bisa mendidik wanita soleha di zaman sekarang harus berani anti mainstream. Di saat seluruh anak wanita dimasukkan ke berbagai macam kompetisi audisi, anak saya enggak ya. Anak saya enggak, anak saya bukan untuk diperlombakan. Ya, anti mainstream. Mendidik anak wanita zaman sekarang seperti mendidiknya Zakaria, anti mainstream. Anak-anak yang lain suruh, ayo dong suara kamu bagus, ayo tampil, kamu berlenggak-lenggok pakaian. Tidak, anak saya cukup di rumah saja. Saya didik bisa masak, saya didik bisa ini. Karena dia akan menjadi wanita terbaik versi Allah dan Rasulnya. Bukan menurut majalah-majalah itu. Ya, ini penting saya luruskan. Ya, kembali. Bahwa Maryam punya sosok ayah pengganti. Ayah pengganti. Ya, yaitu Nabi Zakaria. Walaupun Nabi Zakaria ini bukan paman langsung, karena ada riwayat disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Qasas Al-Anbiya, Zakaria ini adalah suami dari bibinya. Jadi Maryam ini bab ibunya namanya Hana. Hana ini punya adik namanya Isha. Isha binti Fakhud. Isha punya suami yaitu Nabi Zakaria. Ya, berarti ini juga penting. Ibu-ibu yang single parent sering nanya ke saya, Ustaz gimana? Ayahnya boleh saja meninggal, keayahannya jangan. Ibu harus peka cari orang saudara mahram, ya, yang dekat, yang kira-kira nggak ada fitnah. Ya, kalau ibu menikah lagi silakan. Ya, tapi kalau nggak menikah lagi pilih yang dekat supaya nggak ada fitnah.
Jadi jangan sampai ibu deketin anak muda berondong. Tolong dong titip anak saya, modus. Iya, modus. Ustadz sering ke rumah dong Ustadz, tengok-tengok anak saya, modus. Ya, saya paling kesel kalau ada modus-modus kayak gitu ya. Saya selalu ingatkan ya, saya bikin kode etik curhat sama Ustadz ya. Ya, jangan sembarangan, Ustadz juga manusia. Ya, yang menjebak kadang-kadang jamaahnya sendiri. Selalu pertama, saya enggak melayani konsultasi curhat yang masang foto selfie. Enggak. Kalau cakep merusak niat, kalau jelek merusak mata. Enggak. Pokoknya pastikan kalau mau curhat sama saya, mau nanya masalah, pastikan tuh ya foto profilnya enggak selfie. Ganti. Saya kadang-kadang kok enggak dijawab, saya bilang bikin saya enggak mau. Saya jaga perasaan istri saya juga. Khawatirnya cakep kan gitu ya. Udah gitu dijelasin, saya janda, Ustadz kan bahaya kan. Udah mendingan udah enggak, mendingan udah tanggepin, mendingan saya bener. Saya kalau ada ngelihat foto profilnya dikit, ah enggak deh. Enggak males deh, enggak saya baca chatnya. Mendingan, nih, saya seri, udah komitmen. Yang kedua, jangan nyerempet Ustadz. Ustadz, siap poligami? Menurut Ustadz, gimana? Nah ini bahaya ini. Ya, udah ini jangan deh ya. Pokoknya udah ini urusan pribadi, mau Ustadz mau poligami enggak usah ditanya-tanya. Ya, enggak usah ya. Kalau saya selalu disclaimer walaupun belum bukan berarti saya. Saya bilang, saya disclaimer, saya selalu bilang. Saya enggak niat untuk poligami. Saya hanya ingin bersama istri saya saja. Ya sampai surga, karena saya yakin setiap laki-laki kan poligami, kalau enggak di dunia pasti di surga. Ya, di surga pasti poligami. Makanya ini yang harus diingatkan, jangan sampai Ustadz dijebak juga. Ya kadang-kadang dari curhat jadi syurhat. Ya. Makanya saya enggak ladenin pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya nyerempet-nyerempet. Ya enggak usah nanya-nanya macam-macam. Ya, enggak usah nanya macam-macam. Ya, karena tidak semua ustadz bisa seberani itu, tidak semua ustadz bisa sekuat itu dengan hubungan dan pasangannya. Ya, perhatikan, ini penting. Ya kalaupun saya bermasalah rumah tangga, saya enggak akan bilang ada perubahan itu. Ini bismillah doakan supaya ustadz itu tetap istiqomah, kan gitu ya. Saya sih minta doanya. Ya selalu saya lakukan ini. Termasuk ya jangan usah ngomongin yang enggak penting sama ustadz. Ustadz tadi saya habis nonton sinetron ini, ustadz mirip banget sama ustadz ya. Ustadz jangan-jangan saudaraan. Lah enggak usah itu. Enggak usah dikonfirmasi ke ustadz. Soalnya gantengnya kayak ustadz tuh, apalagi kayak gitu. Udah enggak usah. Ya, enggak usah tanggepin. Nih, ibu penting. Nah berikutnya penting, kalau Ustadz kasih nasihat, gak usah dipuji abis, ih Ustadz nasihatnya so sweet. Gak usah, ini merusak amal banget, abis itu Ustadznya, wah udah, ini bahaya nih, ibu-ibu. Kalau Ustadz udah syukron, jazakallah, selesai. Gak usah abis itu, ih seneng banget deh, Ustadz nge-face, wah bahaya. Ini ngeri nih, di era sekarang nih, saya mah paling udah lah. Makanya saya sampai bilang nih kalau udah kayak gini udah bahaya nih, mendingan nggak usah. Intinya jaga, ya Ustadz siapapun bu, bukan siapapun ya masing-masing. Ya sama Ustadz tuh juga nggak boleh didebat bu. Ntar kalau kalah Ustadznya keki, kalau menang suruh nikahin kayak anak Ustadz Arifin Ilham kan gitu ya. Jangan tuh, Ustadz masa kalah sama Ustadz Arifin menang debat tuh kan gitu ya, jangan. Nggak usah didebat ya. Ya ini intermezzo ya, ibu perlu untuk tahu. Ya, yang berikutnya adalah tokoh-tokoh seperti Imam Syafi'i, ya. Dia ibunya janda, tapi karena pengen anak dididik, anaknya dititipkan ke guru laki-laki yang amanah, yang saleh, Imam Waqi salah satunya. Ibu boleh nitip ke guru, ustadz. Enggak apa-apa bilang, saya janda, saya enggak punya adik kandung. Nggak punya ayah, saya nggak ada ayah dari suami saya juga nggak ada, tapi saya pengen anak saya belajar, cari. Boleh ibu boleh untuk mencari lelaki ya. Kalau ibu mau nikah lagi, selalu saya bilang silakan, walaupun setiap wanita yang nikah lagi kehilangan kesempatan bersama dengan suaminya yang sudah meninggal tersebut. Sebab berdasarkan hadis Rasulullah, seorang wanita akan bersama dengan suaminya yang terakhir ya. Jadi ibu, kalau suami meninggal,
ibu menikah lagi, ibu kehilangan kesempatan sama suami yang baru saja menikah tersebut. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Jadi pernah Abu Talha ngomong sama istrinya, aku izinkan kamu menikah jika aku wafat. Kemudian dia ngaji. Pada saat ngaji dengar hadis ini, seorang wanita akan bersama suami yang terakhir. Belum majlis selesai dia langsung kabur. Langsung pulang ke rumahnya, langsung diralat. Enggak jadi ya. Pokoknya aku enggak izinkan kamu menikah lagi setelah aku wafat. Kok begitu? Soalnya aku enggak mau kehilangan kamu di surga. Ya. Enggak mau kehilangan istrinya di surga. Ini juga penting ya. Yang ya contohnya itulah. Jadi penting sosok ayah psikologis penting, walaupun secara biologis dia bukan ayah kandung. Ya, ini peka nih, lingkungan juga sadarkan ayah-ayah lingkungan. Kalau sekarang kan udah nggak ada ayah-ayah lingkungan. Maksudnya gimana? Zaman dulu kok ada anak bandel, tetangga yang bapak-bapaknya komen, anaknya Pak Haji ini ya, jangan begitu kamu. Ini dulu, kalau sekarang bukan anak gue, bapak-bapak cuek. Zaman dulu tuh ayah lingkungan ada, kamu tuh bisa. Saya ketua RT di sini, ayah lingkungan, ketua RT negor lah, anak muda yang apa, dia menjadi ayah buat semua anak muda di situ. Ini ayah lingkungan. Jadi penting ya, di beberapa daerah juga masih ada kan, kalau di Padang itu ya, saya orang Padang, ada yang namanya Nini Mama. Nini Mama itu paman yang bertanggung jawab terhadap seluruh anak yang ada di situ karena ayahnya rata-rata merantau. Ya, karena itu urusan anak bukan si ibunya nih, paman yang tidak boleh keluar kampung karena dia jaga kampung ya, dia menjadi sosok laki-laki mengayomi seluruh anak yang ada di situ. Penting makanya adanya ayah lingkungan. Nih 5 alasan ya. Sebentar lagi ya. Yang keenam ya, alasan yang keenam kenapa ayah harus terlibat. Sebab menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ayah yang tidak terlibat dalam pengasuhan berdampak kepada perilaku yang rusak di dalam hidup anak. Ya, di dalam hidup anak. Beliau katakan ini dalam kitab Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Ibu kalau mau hadiahin suami, boleh kasih kitab ini, sudah banyak edisi terjemahan. Ya, kitab ini sebenarnya judulnya ada yang fikih buah hati, menyambut kelahiran buah hati, banyak sih versi pengarangnya. Kitab ini sebenarnya beliau tulis untuk anaknya yang nama Ibrahim. Ibrahim anaknya baru jadi ayah, maka dihadiahin kitab ini. Supaya jadi ayah yang benar. Ya, makanya dia tulis kitab ini buru-buru ya. Konon dia tulis kitab ini cuma satu malam tapi tebalnya 800-an halaman. Ya. Ya iseng-iseng dong, Bu, ya. Kalau ibu-ibu kan nulis ya iseng-iseng jadi status Facebook kan gitu ya. Itu juga kalau enggak komen langsung japri, komen apa kan gitu ya, atau nge-like apa kan gitu ya. Dia nulis kitab ini. Di bab ke-16. Jadi awal kitab ini beliau buka dengan pentingnya mengharapkan anak sebelum kita menikah. Boleh, ada dalilnya. Kemudian mulai memasuk bab akikah. Kemudian masuk bab pemberian nama, ada lagi bab masal makhitan. Barulah beliau memberikan pesan kepada para ayah untuk tidak menyepelekan urusan pengasuhan anak. Saya ingat kalimat beliau di bab 16 itu, apa kata beliau? Wa kam mimman ashqa waladahu wa fil zatu kabadihi fid dunya wal akhirati bi ihmalihi. Betapa banyak seseorang yang dimaksud di sini adalah ayah yang menyengsarakan anaknya. Ya, jadi ayah yang menyengsarakan anaknya, buah hatinya atau belahan jiwanya di dunia dan di akhirat. Tuh, ayah karena enggak terlibat dalam pengasuhan, maka dia berpeluang menyengsarakan anaknya. Apa yang membuat anak sengsara? Pertama kata beliau, bi ihmalihi, ayah yang cuek. Cueknya ayah ditandai dengan menyerahkan anak ke orang lain udah kayak bengkel. Naruh anak ke pesantren kayak bengkel. Ustadz, pokoknya 3 tahun lagi hafal Quran 30 juz ya anak saya ya. Enggak begitu. Naruh anak ke sekolah, gurunya dimarahin. Pokoknya saya enggak mau tahu, bukan. Yang benar ayah itu harus tahu tentang pertumbuhan anaknya. Salah satunya ibu
kasih tahu suami, naruh anak pesantren boleh, tapi ayah harus tahu kejadian harian anak. Sehingga setiap hari gurunya ngelapor, jadi bahan pembicaraan. Misalnya anak, kita tahu anak kita lomba azan juara 3. Pas pulang anak senang, "Cie, yang juara 3 lomba azan. Kok papa tahu?" Anak senang. Enggak cuek. "Kemarin kan kamu itu ya sempat nangis ya gara-gara kehabisan nasi ya gitu di pesantren." "Ih, papa malu aja dibahas." Tapi senang. Inilah yang dialami oleh Umar bin Abdul Aziz ketika dia melakukan tindakan kesalahan, ayahnya menghukumnya dengan cara mengutus tukang cukur khusus dari Mesir karena dia gara-gara rambutnya panjang, dia itu akhirnya terlambat sholatnya. Sehingga ayahnya dapat laporan dari gurunya. Jadi gurunya ini Sesoli nulis surat setiap bulan. "Anakmu hari ini begini. Begitu dapat laporan anakmu hari ini terlambat sholat, langsung ditabayun. Sini, diongkosin ke Mesir. Ini juga penting kalau ada konflik antara anak dan guru, gurunya tabayun dulu, jangan main hajar aja. Kayak sekarang main hajar, ini gaplok, ini gak benar. Akan rusak peradaban itu kalau guru dihinakan, selalu saya tekankan. Peradaban itu akan rusak kalau guru dihinakan, dianggap buruh pendidikan. "Eh, udah gue bayar lu ya." Jangan begitu ngomong sama guru. Gak ternilai. Ibu menghinakan guru, dianggap guru itu buruh pendidikan, enggak begitu. Ya, zaman dahulu tuh guru tuh dimuliakan sampai putra mahkotanya Harun Ar-Rasyid itu masangin sendal buat gurunya. Ya, dan Harun Ar-Rasyid tersenyum bangga, dia bilang peradaban ini akan ditinggikan jika murid memuliakan dan peradaban ini akan dijatuhkan jika murid menghinakan gurunya. Begitu. Jadi enggak boleh songong sama guru meskipun gurunya enggak sesuai dengan kita. Jangan membuat anak musuh gurunya. "Guru kamu didengerin." Kalau gitu mendingan cabut aja, jangan bikin guru benci, murid benci sama gurunya. Ini kenapa? Karena orang tua kadang-kadang begitu, nggak boleh. Ya kalau pengen negara ini atau peradaban ini tinggikan, kita bilang datangi guru privat ke rumah. Nggak boleh anak itu seenak hati ngatur gurunya. "Tunggu di depan ya, ya Pak ya, saya lagi main PS." Bilang mana kita. Kalau guru udah datang, matikan. Ingat, guru bukan buruh ya. Kamu harus duduk dengerin nasihatnya. Kalau gurunya mau berangkat, mau pulang, harus anak nggak boleh kabur. Lihat gurunya dulu. Lihat gurunya. "Iya, salam." Itu lihat. "Dadah, terima kasih ya Pak." Berangkat baru dia masuk. Jangan udah selesai langsung kabur. Gurunya bengong, ngapain ya gue ya? Bengong, akhirnya keluar aja. Nggak begitu adabnya. Saya mendatangkan guru ke rumah, ya walaupun yang benar itu ilmu yang didatengin. Tapi ketika saya merasa harus butuh guru privat, saya kenalin adab sama anak. Bilang, "Ketika guru udah datang, Abi nggak izinkan kamu bermain kecuali menyambut gurumu." Ya, Abi nggak izinkan. Yang kedua, tidak boleh langsung masuk kamar atau bermain sebelum gurumu pulang. Ya, perlakuan guru lebih mulia kalau kamu memperlakukan tamu, dua nih. Ini tamu dan guru, beda lagi. Nah ibu coba deh, ilmu anak tuh berkah kalau gurunya digedein. Jangan sekali-sekali. Nah kembali konteksnya adalah, bapak kalau si Umar bin Abdul Aziz ini, Abdul Aziz bin Marwan datengin gurunya. Ditanya, "Wahai Syekh, kenapa anak saya terlambat sholat?" "Anakmu rambutnya gondrong, sehingga kalau sholat nyisir dulu lama. Dandan dulu, sehingga masbuk." "Oh begitu," ditulis surat untuk anaknya. Apa isinya? "Nak, bersama dengan surat ini ayah utus tukang cukur khusus dari Mesir untuk botaki kepala kamu." Begitu dia dibotakin sama tukang cukurnya, apa kalimat dia? "Ayahku memang jauh di mata, tapi dekat di hati." Ini penting, anak-anak harus paham bahwa ayahnya walaupun jauh tapi tahu. Kadang ayahnya lagi di luar kota, di update terus, ibu tugasnya mah update. "Ayah, tadi anak kita pas banget puisi ya, dia dapat tepokan paling bagus Pak." Ya gitu ya. "Ayah telepon deh ntar." "Cie, tadi puisinya bagus ya, ayah suka deh puisinya." "Kok emang ayah tahu nonton aku?" "Iya dong, ini masuk dalam jiwanya, ayahnya enggak cuek. Ayah harus peduli, tugas ibu mengupdate terus. Ketahuilah, Hasan Al-Banna, salah seorang pemimpin dakwah dari Mesir, dari jamaah yang besar itu Al-Ikhwan Al-Muslimun, sibuk sekali bu, tapi dia kemana-mana bawa map. Map itu dulu belum ada handphone, bapak. Map itu catatan dari istrinya tentang perkembangan anaknya. Di mana dia selalu membuat catatan itu. "Oh, anakku yang namanya Saiful Islam sudah mulai bisa baca Al-Fatihah." Oh, anak dia baca itu. Tuh. Ya. Nih, tugas ibu membantu ayah supaya ayah enggak cuek.
ya jangan sampai ayah nggak tahu anaknya udah kelas berapa, ya sekalinya ngambil rapot marah-marah, ya gimana sih nggak dipanggil-panggil, emang ayah di mana, di ruang kelas 2, ya anak kita udah kelas 6, kelas 6 nungguin di kelas 2, nungguin ya nggak bisa, ya jangan sampai gitu. Tapi mohon maaf karena waktunya juga sudah 10:30, saya harus komitmen, kurang lebih begitu dalihnya, ya ya. Kalau mau dibahas panjang, tapi saya sampaikan 6 dulu. Walaupun 6 ini masih nanggung, tapi saya kasih kata kuncinya yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim itu di bagian terakhir, kata beliau, wa idza tabartal fasadu fil aulad ra'aita amatahu min kibalil aba. Jika Anda amati kerusakan pada anak-anak, penyebab utamanya adalah ayah. Jadi bukan ibu. Nah, itulah yang sekarang dikenal dengan father hunger. Father hunger adalah kerusakan psikologis karena ketiadaan sosok ayah. Ya. Apa itu father hunger? Googling, cari. Ini penyakit psikologis anak-anak. Salah satu gejala father hunger, anak-anak yang cowok melambai. Bukan joki 3-in-1 ya. Dia, dia melambai karena dia kemayunya karena gak dapat sosok ayah. Mudah-mudahan kajian bermanfaat. Mohon maaf karena tidak ada sesi tanya-jawab. Mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan. Ya. Mungkin ibu bisa WhatsApp saya jika ada pertanyaan. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.